ini adalah keramaian Pasar Ramadan di lokasi Taman Kota Gemek di Kedung Uni, tepatnya di Jalan Raya Kedung Uni Bojong atau Kedung Uni Wonopringgo Bojong, Wonopringgo Kajen. Bingung mau nyari jalan buat ngambil gambar sampai bingung, penuh dengan orang. Wow, ini luar biasa sekali. Sepanjang jalan penuh dengan orang, sementara di stand-stand makanan sudah pada ngantri para pengunjung yang siap untuk bukber. Berlanjut ke area mainan di Taman Kota, tak kalah serunya, tak kalah hebohnya, penuh dengan orang yang hilir mudik, yang antar anaknya maupun yang hendak buber. Wow, ini di area taman kotanya, teman-teman. Apa dia? Iya nanti. Masya Allah, teman-teman. Warga yang sudah siap untuk berbuber sudah standby di meja tempat-tempat makan, seperti sudah dikondisikan, padahal mereka akan datang dengan keinginan sendiri-sendiri, tapi semuanya sudah duduk rapi dengan berbagai menu yang ada di depan mereka masing-masing sesuai dengan pesanannya. Luar biasa, Masya Allah. Semoga teman-teman yang berpuasa segala amal ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kelak akan menjadi pembuka pintu-pintu surga. Amin ya Rabbal Alamin. Kita akan terus menyusuri taman kota ini, teman-teman. Luar biasa, Masya Allah. Ya Allah, ya Rabbal Alamin, semoga Engkau mengabulkan hajat teman-teman yang berpuasa, yang saat ini sedang berdebar-debar menunggu azan maghrib. Di kanan kiri saya semuanya penuh dengan warga yang sudah siap untuk berbuka. Sementara di depan sana ada juga tampilan musik dari para pemuda yang tergabung sesuai grupnya. Ya Allah, ini yang saya liput ini mungkin baru seperapanya ya, seper16-nya mungkin, teman-teman. Sangat luas dan penuh dengan warga yang sudah siap untuk bukber di tempat ini. Yang saya liput ini hanya seper16-nya mungkin ada atau enggak. Banyak sekali Masya Allah. Antusias warga untuk buka bersama di tempat ini tidak mengherankan, karena selain mereka bisa bukber dengan nyaman, dengan kondisi yang enjoy, mereka juga bisa mengajak putra-putri untuk bermain di tempat permainan yang aman, karena lokasinya sangat luas, anak-anak bisa berinteraksi dengan teman-temannya di tempat ini, juga bisa naik mainan yang diinginkan. Sekali lagi, ini luar biasa.
Ya Allah, ini seperti apa ya, seperti lautan orang, orang yang sedang menunaikan ibadah puasa. Alhamdulillah ya Allah, azan maghrib sudah berkumandang. Terima kasih ya Allah, Engkau telah memberi kesabaran bagi kami untuk berpuasa hari ini. Semoga Engkau kuatkan, Engkau sabarkan kami untuk menjalankan puasa sebulan penuh. Amin, amin ya rabbal alamin.